Halo, Assalamualaikum. Ni ada video, aku nak tunjukkan satu video daripada Kedutaan Rusia. Kedutaan Rusia untuk menerangkan tentang what happened, apa yang berlaku antara konflik Rusia dengan Ukraine. Jadi, kita kena dengar dua-dua belah pihak. Sebab sekarang ni kita banyak dengar berita daripada news-news, berita-berita daripada sumber Ukraine, daripada US, NATO sebagainya. So, media barat. Jadi, kita dengar banyak, terlalu banyak input daripada sebelah situ. So, kali ni kita dengar pula input daripada pihak Rusia sendiri. Pihak apa ni, Kedutaan Rusia di Malaysia yang telah membuat satu video penerangan tentang apa yang berlaku, konflik yang berlaku di Rusia dan Ukraine ni, cerita dia. Dan ya, dalam, cuma dalam konteks yang video ini dia buat dalam bahasa Melayu, kuat cantik jugalah. So, sebagai, bukanlah kata aku menyokong pelanggan barat, tapi untuk mana-mana isu kita kena dengar dua-dua belah pihak punya statement, kenyataan. Jadi untuk berlaku adil, sebagai warga yang berpendidikan, warga yang educated, warga yang yang waras, kita dengar dua-dua pihak punya penerangan. And, jadi macam aku selalu terangkan lah, mana-mana konflik pun mesti ada sebab dia, mesti ada dalang dia. Jadi untuk kita berlaku adil, kita kena pastikan berita yang kita terima, maklumat yang kita terima tepat, kan? Jadi apa salahnya kita dengar pandangan daripada apa ni, luar, apa ni kenyataan daripada pihak Rusia, Kedutaan Rusia di Malaysia. Okey, sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Pavel, saya seorang kaki tangan Kedutaan Besar Rusia di Malaysia. Dalam video ini, saya nak sentuh latar belakang dan alasan kenapa Rusia malangnya terpaksa, dan saya tekankan, terpaksa memulakan operasi Tantra di Ukraine. Mari kita mulai dengan latar belakang. Selepas Kesatuan Soviet bubar pada tahun 1991, negara Rusia muncul di peta dunia sebagai negara berasingan. Rusia berjaya kekalkan hubungan baik dengan hampir semua negara-negara lain yang juga pernah menganggotai Kesatuan Soviet dulu. Malangnya, perkembangan hubungan dengan Ukraine berjalan agak susah. Sejak pertengahan tahun 2000-an, Ukraine didirikan sebagai negara anti-Rusia. Ini menjadi ideologi rasmi negara tersebut. Bukan semua penduduk Ukraine terima ideologi ini, tetapi mereka yang menentang ditindas kejam, khususnya selepas rampasan kuasa di Ukraine pada tahun 2014. Sebab itu, Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk muncul. Republik itu menyuarakan mereka tidak setuju dengan rampasan kuasa oleh rejim yang hampir neonazi dan yang mau masuk pertubuhan perjanjian Atlantik Utara atau NATO. Untuk rekod dan fahaman lebih mendalam, saya ingin jelaskan bahwa NATO ditubuhkan pada tahun 1949. Dan merupakan perikatan tentera yang dianggotai kebanyakan negara Eropa dan dikutuai Amerika Syarikat. Tujuan asal NATO ialah mengekang Kesatuan Soviet. Walaupun selepas Kesatuan Soviet tak lagi wujud, Amerika Syarikat tetap teruskan dengan NATO yang semakin meluas dan mendekati sempadan Rusia. Demikian, jika tanya negara mana menjadi sasaran baru NATO, jawaban agak jelas. Kemudian Amerika Syarikat dan NATO terus bina pangkalan tentera yang baru di Eropa dan di seluruh dunia. Rasa bimbang negara kami jadi jauh lebih jelas jika tengok beberapa jumlahnya pangkalan luar negeri Amerika. Amerika ada lebih daripada 1000 pangkalan tentera di lebih kurang 50 negara. Rusia mau satu tindakan saja. Tindakan itu adalah jaminan keselamatan negara. Jaminan kereta kebal dan peluru berpandu NATO tidak ada di sempadan kami. Karena ini adalah ancaman langsung kepada Rusia. And last but not least, lebih kurang 10 hari lalu, Presiden Ukraine tegas bahwa Ukraine boleh tarik diri dari satu perjanjian yang menentukan Ukraine tak boleh ada senjata nuklear. Ini menjadi so-called jerami terakhir atau tak boleh sabar lagi. Ini sangat sedih
sebab bangsa Rusia dan bangsa Ukraine adalah saudara, dan persaudaraan itu akan kekal selama-lamanya. Namun, rejim semasa di Ukraine anggap kami bukan saudara. Menyadari hal itu, pihak Rusia tak boleh tolak permintaan rasmi dari Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang diiktiraf oleh Rusia pada 21 hari bulan Februari, supaya mempertahankan nyawa penduduk tersebut. Pihak kami berharap dengan seluruh hati kami bahwa dalam masa terdekat semuanya akan jadi normal, dan kedamaian yang kita cari akan datang ke tanah Ukraine. Pihak kami juga ingin mengucapkan takziah kepada semua keluarga mangsa yang terkorban. Sekian.